Ini bagian Alkitab yang sangat menarik untuk kita renungkan. Kita mulai dari ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara-saudara, sejak waktu itu, kapan? Maka kalimat pun per kalimat, saya kira selama 4 tahun terakhir saya mengajar jemaat dengan khotbah eksposisi, mengajak kita makin teliti membaca firman Tuhan, supaya kita boleh menemukan mutiara-mutiara dari sorga di balik firman Tuhan yang suci. Sejak waktu itu, kapan? Sejak waktu kapan? Sejak waktu itu ini harus dilihat dalam kaitan dengan perikop sebelumnya. Perikop sebelumnya membicarakan tentang satu waktu Yesus kumpul murid-muridnya, saudara-saudara. Lalu Yesus tanya begini, kata orang, siapakah aku ini? Yang kamu dengar-dengar orang jadi bilang, siapa aku? Lalu mulailah murid-muridnya memberi pendapat. Ada yang bilang engkau Yohanes. Oh, ada yang bilang engkau Elia. Ada yang bilang engkau Yeremia. Kita sudah baca kan itu tuh perikop sebelumnya. Ada juga yang bilang engkau salah satu dari para nabi. Setelah murid-muridnya memberikan informasi, kata orang engkau ini, kata orang engkau ini, kata orang engkau ini. Apa Yesus berhenti sampai di situ? Yesus terkesan tidak puas dengan jawaban murid-muridnya. Yesus tidak puas jawaban yang diberikan oleh murid-muridnya hanya berdasarkan kata orang. Maka kita bilang, Yesus juga menuntut pengakuan kita secara pribadi. Pengakuan kita tentang siapa Yesus Kristus, bukan kata orang, bukan kata profesor ini. Menurut Karel Barkah, menurut Paul Tillichkah, menurut siapakah, menurut profesor-profesor teologi yang mana, siapakah Yesus Kristus? Bagaimana keselamatan? Yesus tidak puas dengan kutipan-kutipan. Lalu Yesus bertanya, sekarang, itu tadi kata orang, sekarang menurut kamu, siapakah aku ini? Lalu Petrus mewakili murid-muridnya. Petrus bilang, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu perikop sebelumnya. Lalu di situ terlihat semacam Yesus sangat senang. Yesus sangat terpuaskan. Maka Yesus membutuhkan jawaban juga dari kita hari ini. Bukan kata orang, bukan kutip buku, bukan kutip teori, bukan kutip dari Google. Tapi siapa Yesus menurut kita? Harus keluar dari mulut kita. Maka Petrus mewakili murid-murid bilang, engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus seperti sangat puas. Lalu Yesus, saya membayangkan, enggak tulis di sini, tapi mungkin dia sedikit merangkul Petrus, lalu menepuk-nepuk pundaknya, dia bilang, berbahagialah engkau Petrus, karena jawaban itu bukan datang dari manusia, itu jawaban yang diinspirasi oleh Allah Bapa di sorga. Bapa di sorga lah yang memberikan jawaban itu. Lalu Yesus memberikan satu pernyataan, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Siapa yang dimaksud batu karang di situ? Beberapa penafsir bilang Petrus, memang bahasa Yunani-nya batu karang. Jadi seolah-olah orang berpikir di atas rasul Petruslah Yesus Kristus mendirikan gereja. Tidak, Petrus memang artinya batu karang dalam bahasa Yunani, tapi Petrus batu karang kecil. Yesus menggunakan istilah batu karang besar. Maka bukan di atas Petrus, tapi di atas pengakuan iman tentang siapakah Yesus Kristus. Jadi di sini kita mengerti satu prinsip penting dalam gereja. Gereja yang benar harus dibangun di atas dasar doktrin yang benar. Gereja yang benar harus dibangun terus di atas fondasi yang kokoh. Gereja yang sejati harus dibangun di atas pengertian, pengakuan, keyakinan, kepercayaan tentang siapakah Yesus Kristus. Maka kalau gereja tidak dibangun di atas dasar Kristus, gereja itu akan sangat rapuh. Sejak waktu itu, muncul ayat 21. Jadi setelah, katakanlah begini, setelah 3,5 tahun Yesus mendidik murid-muridnya dengan sangat teliti, dengan sangat ketat, pagi, sore, siang, malam, makan, tidur, apapun sama-sama dengan Yesus. Selama 3,5 tahun, Yesus menunggu waktu yang tepat. Yesus harus sungguh-sungguh mempersiapkan murid-muridnya sampai pada waktu mereka sudah mengakui.
memberikan pengakuan benar tentang siapa Yesus. Setelah murid-muridnya mengakui yang diwakil oleh Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah, maka ini waktu yang tepat Yesus akan memulai suatu babak baru. Selama ini mereka dipersiapkan secara ketat. Lalu muncul ayat 21. Sejak waktu itu, jadi sejak waktu itu harus dilihat. Ini momentum. Sudah. So sampai. Jadi katakanlah begini. Ini sudah sampai pada waktu yang tepat. So cukup. Kitab yang murid-murid so sampai pada kesadaran iman yang benar. Sudah saatnya. Sudah saatnya saya harus memberitahu mereka bahwa ini sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Sebelum itu Yesus belum pernah memberitahu bahwa dia akan menderita. Tapi setelah mereka sampai pada puncak pengakuan, Yesus sudah harus mempersiapkan satu semacam satu keadaan yang mungkin belum pernah mereka pikirkan. Selama ini mungkin masih terkonsepsi bagi murid-murid bahwa Yesus Kristus nanti akan mendirikan kerajaan Allah secara politik. Karena itu hasrat, itu harapan semua bangsa Yahudi bahwa Mesias nanti akan datang untuk memulihkan kerajaan Israel, untuk mendirikan kerajaan Israel kembali dan menjadi kerajaan yang jaya sebagaimana kerajaan Israel dipimpin oleh Daud. Maka Yesus mulai merubah mereka. Sejak waktu itu Yesus bilang, sekarang saatnya mesti kasih tahu. Aku akan menderita. Aku harus pergi ke Yerusalem. Mari orang pikir, kenapa mesti pergi di Yerusalem? Kata demi kata ini menjadi penting. Kenapa Yesus bilang, aku harus pergi ke Yudea, aku harus pergi ke Samaria, aku harus pergi ke Kaisarea, ke Filipi, kemanapun. Kenapa Yesus menunjuk harus pergi ke Yerusalem? Saya kira ini menjadi penting. Yerusalem sampai pada waktu itu adalah memiliki sejarah suci. Yerusalem menjadi pusat keagamaan. Semua orang kalau datang melakukan peribadatan yang paling agung harus ke Yerusalem. Maka Yerusalem juga menjadi pusat keagamaan orang Yahudi di zaman itu. Yerusalem adalah tempat orang umat Tuhan memberikan persembahan-persembahan untuk Tuhan. Maka dengan demikian, kehadiran Yesus tampil di Yerusalem adalah juga dalam rangka menggenapi seluruh hukum agama. Orang-orang beragama waktu itu harus datang ke Yerusalem untuk memberikan persembahan. Dengan demikian, Yesus Kristus telah disebutkan bahwa dia harus menjadi persembahan yang sempurna. Persembahan yang sempurna. Maka dari aspek religius, Yesus harus ada kepentingan di Yerusalem karena di situ pusat keagamaan. Dia harus memenuhi semua hukum agama. Sebagaimana orang datang memberi persembahan untuk Tuhan dalam bentuk domba kah, kambing kah, sapi kah, merpati kah, apapun itu, tapi Yesus Kristus menjadi domba dari Allah untuk memenuhi seluruh hukum agama, maka harus di Yerusalem, tidak boleh tempat lain. Yang kedua, secara politik Yerusalem itu adalah pusat pemerintahan, pusat kekuasaan. Dia menjadi pusat pengendalian kekuasaan di zaman itu. Maka memang Yesus harus pergi ke Yerusalem. Saudara-saudara, orang pikir begini. Misalnya politisi di dalam politik, politisi-politisi sehebat apapun, kalau dia cuma berkarir di daerah, kadang-kadang dia pegang kecil. Maka supaya dia boleh menggerakkan lebih banyak massa, dia boleh mempengaruhi peradaban, dia harus pergi ke puncak-puncak pemerintahan. Dia harus menerobos ke pusat-pusat kekuasaan. Maka orang sehebat apapun kalau cuma berkarir di daerah politisi, maka dia mesti pergi terobos sampai di Jakarta. Dia mesti tembus ke Senayan. Dia mesti berharap membongkar bagaimana arah perjalanan yang benar tidak cukup dari daerah. Maka mesti terobos sampai di Senayan, sampai di pusat-pusat kekuasaan. Maka saya kira Yesus memanfaatkan itu. Sekaligus, saudara-saudara, orang kalau berpusat di pusat-pusat istana, pusat kekuasaan, misalnya di Jakarta, mesti pergi di Jakarta supaya gaungnya lebih besar. Karena di sana juga banyak wartawan. Maka persebaran pengaruh, persebaran informasi, persebaran pesan-pesan yang disampaikan lebih cepat. Maka memang Yerusalem menjadi pusat yang sangat penting. Yang berikut adalah
Kemudian hari baru kita tahu, memang misalnya ketika kita membaca Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus Kristus bilang, karena pemberitaan Injil ke seluruh dunia harus dimulai dari Yerusalem. Di Yerusalem Yesus akan mati, Yesus akan disiksa, Yesus akan mengalami kesulitan-kesulitan yang besar, dia mati. Tetapi sekaligus dari Yerusalemlah kerajaan Allah akan dibangun. Dari Yerusalem pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Maka Yerusalem menjadi tempat yang sangat strategis untuk dipertimbangkan. Yesus bilang harus pergi ke Yerusalem. Untuk apa di sana? Untuk menanggung banyak penderitaan. Mari terang perhatikan kalimat berikut. Penderitaan dari siapa? Penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ini saudara-saudara, tua-tua agama, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, ini mereka disebut juga dalam istilah Sanhedrin atau mahkamah agama. Sebelum Yesus menderita, Yesus sudah tahu kita harus pergi ke Yerusalem dan akan menerima penganiayaan, kesengsaraan, penderitaan, bahkan akan disiksa, diludahi, dibunuh. Oleh siapa? Bukan oleh tangan politik, bukan oleh pemerintah, bukan oleh orang jahat, bukan oleh rakyat jelata, tapi oleh pemuka-pemuka agama. Maka seorang penafsir yang selalu saya baca tafsirannya, Matthew Henry namanya. Matthew Henry bilang, memang yang membunuh Yesus adalah Herodes. Memang yang membunuh Yesus adalah Pilatus. Tetapi otaknya, perencananya, sutradaranya justru orang-orang yang berjubah agama. Maka Yesus justru di sini membongkar kejahatan pemimpin-pemimpin agama. Orang-orang yang justru menggunakan simbol-simbol keagamaan. Orang-orang yang selalu berjubah agama. Orang-orang yang menggunakan atribut-atribut keagamaan. Orang-orang yang selalu duduk di depan, di hadapan banyak orang. Orang-orang yang selalu mengajarkan firman Tuhan. Orang-orang yang memanggil semua orang untuk setia menanti-nantikan kedatangan Mesias. Tapi waktu Mesias datang, justru mereka lah yang paling berhasrat membunuh Yesus. Yesus sudah tahu lebih dulu. Sehingga kematian Yesus atau sengsara penderitaan dan kematian Yesus tidak terjadi secara kebetulan, tetapi memang sudah direncanakan oleh Allah sebelumnya dari kekekalan. Sudah disepakati antara Allah Bapa dan Allah Anak. Sehingga kemudian penderitaan Yesus bukan penderitaan yang tiba saat tiba akal atau tidak direncanakan. Memang Yesus sudah tahu dia akan mati. Tetapi perhatikan, Yesus berterang-terangan menyebutkan siapa. Maka pendeta Stephen Tong pernah bilang begini, dari contoh-contoh seperti ini, kejahatan politik kadang-kadang tidak lebih besar daripada kejahatan atas nama agama. Kejahatan yang dilakukan oleh para politisi tidak lebih besar dari kejahatan-kejahatan dari orang yang melakukan kejahatan tapi atas nama agama. Maka Yesus Kristus datang memang membongkar bahwa ternyata ini pemuka-pemuka agama adalah orang-orang yang munafik. Mereka menggunakan atribut-atribut keagamaan. Mereka yang mengajar firman Tuhan. Mereka yang mengajak jemaat setia menantikan Tuhan. Tapi mereka lah yang paling berhasrat membunuh Yesus. Tapi Yesus tidak hanya bicara sampai situ. Dia bilang sesudah itu, dia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi tidak cuma berhenti sampai di mati. Menderita dulu, baru dipermuliakan. Salib dulu, baru mahkota. Mati dulu, baru bangkit. Ini jalan hidup yang harus kita tempuh. Kenapa banyak orang Kristen gagal? Karena hanya mau mahkota, tidak mau salib. Kenapa banyak pelayanan gagal? Karena terlalu berhasrat mendapatkan upah, tapi tidak mau menderita. Kenapa banyak orang Kristen tidak mau menderita, tidak mau bekerja keras, tidak mau mati-matian, tidak mau peduli dengan gereja, tidak mau berkorban, tidak mau pergi mengabarkan Injil, tetapi selalu berhasrat meminta upah imbalan dari Tuhan yang sebesar-besarnya. Padahal jalan ini jelas. Menderita dulu, baru dipermuliakan. Salib dulu, baru mahkota. Mati dulu, baru bangkit.
tidak ada salib, maaf, tidak ada mahkota tanpa salib, tidak kemuliaan tanpa penderitaan, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Yesus sudah memberitahu. Maka sekalipun di satu pihak Yesus memberitahu tentang kesulitan hebat yang akan dialami, tapi sekaligus ada penghiburan yang dia bilang, sesudah itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ini kemudian tidak ditangkap secara jelas oleh murid-muridnya, sehingga perhatikan ayat berikut apa reaksi Petrus. Tetapi, ayat 22, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tak boleh Tuhan, tak boleh menderita. Memang barangkali Petrus mewakili murid-murid yang lain masih berharap bahwa nanti Yesus datang di Yerusalem, masa kok akan mengalami penganiayaan? Orang-orang pemuka-pemuka agama justru yang harus mendukung Yesus dalam rangka membangun kembali kerajaan Allah. Tapi masa Yesus mesti kasih tahu, masa mesti mati, masa mesti sengsara, masa mesti menderita? Nggak boleh Tuhan. Sama dengan itu orang kan? Kasih berkat, tapi jangan bawa orang di masalah. Orang nggak mau mengalami penderitaan, tapi orang berharap. Tidak mau sengsara, tapi berharap surga. Tidak mau mengalami kesulitan-kesulitan karena iman, tetapi mau mendapatkan upah yang besar dari Tuhan. Itu Petrus. Lalu apa reaksi Yesus ketika mendengar itu? Maka Yesus berpaling, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus marah. Enyahlah iblis. Siapa Pak Petrus bilang, siapa Yesus tidak bilang, enyahlah Petrus. Tapi dia bilang, enyahlah iblis. Karena Yesus tahu, sangat mungkin murid-murid Yesus disusupi oleh iblis untuk menggagalkan rencana Yesus. Rencana penyelamatan, rencana Allah, rencana kekal Allah untuk mengerjakan keselamatan. Iblis berusaha menghalang-halangi, termasuk menggunakan orang-orang terdekat dengan Yesus. Maka di sini orang belajar dari Alkitab, juga ada satu prinsip yang orang belajar. Kadang-kadang iblis menggunakan orang-orang terdekat dengan kita untuk menghancurkan rencana Allah dalam hidup kita. Itu sudah terjadi dari zaman Adam dan Hawa, bukan? Tuhan bilang, Adam, jangan makan buah pohon itu. Iblis menggunakan Hawa untuk merusak rencana Allah. Lalu kemudian Yudas, iblis membisikkan kejahatan dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Kali ini Petrus coba-coba disusupi oleh iblis. Maka Yesus tahu ini iblis bermain. Dia berusaha menggagalkan. Kedengarannya logis, masa Tuhan mau menderita? Harusnya enggak usah perlu menderita. Langsung saja pergi. Apa Yesus tak punya kuasa? Engkau Mesias dari Allah. Saudara-saudara, sebelumnya Yesus dah puji Pak Petrus. Sebelumnya Yesus seperti menepuk pundaknya bilang, engkau hebat Petrus, berbahagialah engkau. Tapi kali ini Yesus bilang, enyahlah iblis. Baru saja berapa menit yang lalu dia dapat pujian. Sekarang dia mendapat dapat veto dari Yesus kan. Berapa waktu lalu Yesus dah puji dia, berbahagialah engkau Petrus, engkau hebat, jawabanmu betul-betul itu yang aku tunggu. Tapi sekarang Yesus marah besar kepada dia. Yesus Kristus kadang-kadang bicara kepada orang-orang yang belum terlalu mengenal dia dengan perumpamaan. Tapi ketika dia bicara kepada murid-murid Yesus yang sudah lama dididik, dia tidak pernah sembunyi-sembunyi. Selalu bicara terang-terang. Marah yang marah. Nah, kadang-kadang orang, bapak ibu, saudara pemuda remaja, hanya orang pendeta. Jangan kuat terlalu keras. Tidak usah kuat terlalu terang-terangan. Pakai juga perumpamaan-perumpamaan. Bapak ibu, kita mau tanya. Bapak ibu di rumah, kalau ada anak-anak nakal, dalam tanda kutip, berapa banyak sih yang, ibu Asyik, kita mau tanya. Waktu itu dua kecil banget nakal, pernah enggak? Waktu itu nakal, bakalai, paku-pagi. Pernah bakalai dorang? Pernah. Lalu ibu Asyik panggil, mari kuat mandi dua. Rahim, duduk sini, mama mau bicara. Mana pernah dengar tuh kisah bawang putih dan bawang merah? Ilustrasinya panjang setengah jam. Baru tanya, Moni mengerti dia pesan rohani? Begitu. Atau langsung bilang, salah, salah, salah. Begitu.
Heran orang kalau di rumah mendidik anak, sukanya yang terang-terangan. Begitu juga anak, paling dia berharap mama papanya kalau yang salah bilang terang-terangan. Tapi banyak orang kalau di gereja, gak boleh terang-terangan. Terang-terang gak suka, harus pakai ilustrasi, harus pakai perumpamaan. Yesus juga pakai perumpamaan. Saya mendapat messenger dari seorang mantan pelayan khusus, pendeta terlalu terang-terangan. Boleh kok pakai perumpamaan, boleh kok pakai ilustrasi, gak usah terang-terangan. Saya bilang no. Saya akan tetap menggunakan prinsip Alkitab. Salah, salah. Benar, benar. Maafkan saya untuk tidak akan memuji orang yang salah. Maafkan saya untuk tidak pernah sembah. Kalau salah sekalipun dia mungkin kaya, beruang, berjabatan tinggi. Semua sama. Di hadapan Tuhan tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Di hadapan Tuhan tidak ada pejabat tinggi, tidak ada rakyat jelata. Di hadapan Tuhan tidak ada majikan, tidak ada budak. Di hadapan Tuhan cuma dua model orang. Orang rohani atau orang tidak rohani. Cuma itu. Maka Yesus ketika bicara muridnya, enyahlah iblis. Engkau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia, tapi tidak memikirkan rencana-rencana Allah. Maka kita berhati-hati. Kadang-kadang iblis menggunakan orang-orang terdekat dengan kita untuk menggagalkan pekerjaan-pekerjaan Allah, menggagalkan misi Allah dalam kehidupan kita. Ketika ada orang berusaha untuk kembali bertobat, ketika ada orang berusaha mati-matian untuk kembali kepada Tuhan, kadang-kadang dia petang anggota yang mana sel stuci jungana kemarin kena masih dapat minum dengan orang mana toto mana sudah cukup apura-pura tidak usah kok. Akhirnya dia malu lagi yoga. Tanya mantap lagi. Nah, selalu ada begitu. Selalu ada cara iblis untuk menggagalkan kita untuk membangun prinsip-prinsip yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Lalu ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara-saudara, ayat ini dari kita seingatan kita. Dari rumah ke rumah banyak kali kita naik turun rumah untuk pelayanan ulang tahun. Salah satu ayat favorit yang selalu kita baca ini ayat. Maka ini kurang mengulang. Ada kitab petamang yang sangat kritis membaca Alkitab. Marnak terlalu kritis. Dia bilang begini, kami coba kena baca Bible itu ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dia tanya apa kita. Nana lihat itu hari berapa kali kata mengikut muncul? Kita bilang dua kali. Jadi dia bilang, orang selama ini tahu syarat mengikut Yesus mesti tiga. Syarat mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Dia bilang harusnya kuat cuma dua. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Harusnya aku mengikut di sini, pindah jadi sini. Jadinya dia bunyi, setiap orang yang mau mengikut aku, kan so ada di sini, pindah jauh sini, harus menyangkal diri, memikul salib. Tak usah ulang tu mengikut aku. Tapi bilang tak, tetap mesti tiga. Memang kalau orang cuma lihat dia pakai teks bahasa Indonesia, seolah-olah dua kali muncul kata mengikut. Tapi di dalam teks bahasa Yunani menemukan ada yang unik. Yesus ternyata menggunakan dua istilah yang berbeda. Istilah itu memang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap artinya mengikut. Tetapi di dalam kita so pernah kasih jelaskan di dalam tradisi saya orang Tombolu ada istilah yang boleh menolong kita. Mungkin ada yang sama kok di sini. Misalnya begini. Pak mama atau papa tanya, "Tole, kok kumiit?" Kumiit bahasa Tombolu mungkin sama sini. Kumiit artinya ikut. Ikut, kumiit. Waktu mama tanya, "Tole atau Nona, kok kumiit?" "Mengana mau ikut?" Anak tanya, "Mau pi mana, Soma?" Satu. "Mau pi di warung, marma beli akang eh." Marmak kalau kita capek dukung eh. Macam-macam dia pesaran. Jadi kumiit itu adalah suatu tindakan yang disadari tetapi kadang-kadang disertai dengan permintaan imbalan. Ada kasus lain. Kalau orang Tombolu biasa, kalau ini mama, dia pergi di kamar muka, dia pe anak ikut, dia pe anak pegang terus dia pe dasar biasa anak-anak kecil lah. Dia pegang terus dia pe mak pe dasar. Dia ikut kamar muka, dia ikut. Pi kamar belakang dia ikut. Dia tidak pernah lepas. Dia pe mak pi kamar mandi, dia ikut. Dia pe mama bawa sapu di halaman, dia ikut. Pi di belakang dia ikut. Sekali waktu itu anak jatuh tak sontong di batu dia pe kaki, dia jatuh. Tetap dia badiri, dia ikut lagi. Tapi waktu jatuh kadang-kadang mama bilang begini, orang Tombolu, itu kok aku mengipu-ngipus.
Nah, mengipung-ngipus di dalam bahasa Tobruk dia berarti juga mengikut. Jadi satu kumiit, satu mengipung-ngipus. Apa beda? Kalau orang Tobruk pemahaman begini, kalau kumiit itu suatu tindakan yang disadari dan disengaja, tapi kadang-kadang disertai dengan permintaan imbalan. Minta ini, minta itu, minta sana, minta sini, minta polok, minta dukung. Tapi kalau mengipung-ngipus, suatu tindakan yang dilakukan tetapi tidak pernah berharap ada imbalan, ada belas kasihan. Itu yang dimaksud dengan mengipung-ngipus. Sehingga anak itu tahu, biar joki tanda dapat apa-apa, yang penting ikut terus mama, karena cuma ikut mama kita aman. Saudara-saudara yang tidak ada anak suka begini. Misalnya anak sebesaran Garuda. Garuda, misalnya dari mama bilang, Garuda, mama dan papa mau pergi di Manado 3 hari ya. Napa nganape makan, napa nganape minum, napa nganape snack, kalau ngana mau baganti, napa tu baju, mama mau kunci semua ini, mau slot semua ini, jendela, pintu, kamar, mana ndak boleh keluar-keluar. Kalau ngana pergi WC, pergi di dalam WC, coba so tahu sendiri. Jangan keluar-keluar, makan, minum, kalau semalam pasang lampu, ini umuran sedia. Itu satu, semua disediakan. Kalau ngana bangunin apa, cuma dia sendiri. Atau dia mau pilih mana? Itu atau begini. Ngana mau ikut mama, mardak mau dapat apa-apa. Kita yakin anak itu bilang, biar dia tak dapat apa-apa, yang penting tak ikut mama. Itu tuh mengipung-ngipus. Maka kalau boleh ditransfer ke dalam Alkitab, Yesus seolah-olah mau bilang begini. Setiap orang yang mau kumiitnya ku, dia harus menyangkal diri, harus memikul salib, dan harus mengipung-ngipusnya ku. Boleh mengerti? Kita sulit tahu mau sederhanakan bagaimana. Tapi kira-kira Yesus bilang begitu. Setiap orang yang mau kumiit nyaku, harus menyangkal diri, harus memikul salib, dan harus mengipung-ngipusnya ngaku. Jadi Yesus pakai dua istilah ini. Yesus nyandak ulang tuh kata kumiit. Misalnya, setiap orang yang mau kumiit nyaku, harus menyangkal diri, memikul salib, dan kumiit nyaku lagi. Atau Yesus juga nyandak menggunakan, setiap orang yang mau mengipung-ngipusnya aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengipung-ngipusnya aku. Dua kalimat ini penting, dua kata ini penting. Yesus tahu, orang bisa saja mengikuti Yesus karena kepentingan material. Orang bisa saja mengikuti Yesus karena iming-iming yang sesungguhnya tidak Tuhan kehendaki. Maka itu dia mesti tambah, harus siap mengipung-ngipusnya, harus siap ikut kemanapun aku pergi. Karena cuma ikut kita boleh sampai di sorga, cuma ikut kita boleh dapat penebusan, cuma ikut kita boleh diperdamaikan dengan Allah, cuma ikut kita kamu akan kembali kepada kedudukanmu yang semula. Kalau tidak mau ikut kita, tidak mau dapat semua itu. Maka itu tuh mengipung-ngipus. Tetapi Yesus juga tahu, ketika kita mengikut dia, tidak untuk selama-lamanya tentu kita menderita. Tentu Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian, kita perlu kehidupan, kita perlu menyekolahkan anak-anak kita. Tuhan tahu semua itu. Karena itu dua-dua kata ini Yesus pakai. Jadi Yesusnya tidak cuma pakai kumiit supaya orang mengikut dia bukan karena kepentingan pragmatis, tapi juga Yesus tidak mau mengecewakan murid-muridnya dengan misalnya cuma menggunakan semua orang harus mengipung-ngipusnya. Dua-duanya Yesus pakai. Boleh mengerti? Kita sudah tahu masih sederhana bagaimana. Jadi mari kita makin hari makin mengkoreksi pemahaman kita, cara kita berpikir, termasuk motivasi kita mengikut Tuhan. Tuhan tahu, sampai Tuhan bilang, kamu tahu tidak, burung tidak menanam, burung tidak punya saldo di bank, burung tidak punya deposito, mereka tidak simpan dalam lubung, tapi Tuhan pelihara mereka, Tuhan tidak biarkan mereka mati kelaparan. Kamu tahu tidak, kamu lebih berharga dari burung-burung itu. Tapi kamu jangan hanya sibuk cari makan, sibuk cari uang, sibuk cari apapun yang kamu perlukan secara material. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi kamu cari dulu kerajaan Allah. Yang lain-lain nanti Tuhan tambah. Jadi motivasinya, pertama, harus menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri? Keakuanku ditaklukkan di bawah keakuan Tuhan. Maka semua hasrat kita, keinginan kita harus terus dicocok-cocokkan dengan keinginan Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang harus menyesuaikan dengan kita, kita yang harus menyesuaikan dengan Tuhan. Bukan firman yang harus dicocokkan dengan kita, kitalah yang harus menyesuaikan dengan firman Tuhan. Menyangkal diri, menyesuaikan diri dengan Tuhan. Tidak lagi menjadikan diriku sebagai pemimpinku, tapi Tuhan memimpin diriku. Menyangkal diri, memikul salib.
Kapan Yesus memikul salib? Waktu dia sedang menuju Golgota. Maka Yesus mau supaya setiap orang yang mau mengikut aku harus siap menderita. Menderita karena taat, menderita karena benar, menderita karena iman, menderita karena percaya kepada Yesus Kristus. Tapi berapa banyak orang mengaku percaya Yesus Kristus tapi tidak mau menderita. Sambil percaya Yesus Kristus, sambil curang dalam bisnis, sambil percaya Yesus, sambil korupsi jadi pejabat, sambil percaya Yesus, sambil berzina, sambil percaya Yesus, sambil berjudi, sambil percaya Yesus, sambil melakukan kejahatan. Maka Yesus mau supaya motivasi kita dibenarkan. Cara hidup kita total harus siap menderita. Saudara-saudara, ketika kita hidup benar, mungkin sekali kita dibenci dunia. Kita ulang ya. Ketika kita memperjuangkan hal-hal benar, mungkin sekali kita menderita. Jadi, kalau kita belum pernah dibenci dunia, jangan-jangan kita belum pernah memperjuangkan hal-hal benar. Kita ulang. Ketika kita memperjuangkan hal-hal benar, mungkin sekali kita dibenci dunia. Jadi kalau kita belum pernah dibenci dunia, jangan-jangan kita belum pernah memperjuangkan hal-hal benar. Jadi gak usah jadi orang Kristen, jangan bangga kalau engkau belum pernah dibenci dunia karena benar. Jangan-jangan selama ini kita selalu kompromi dengan kejahatan, kompromi dengan dosa, kompromi dengan penyelewengan-penyelewengan. Yesus mau supaya setiap orang ikut aku harus siap memikul salib. Yang ketiga, harus mengipu-ngipusnya aku. Lalu kalimat berikut. Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Yesus memberi tantangan. Untuk apa? Kamu mengumpulkan seluruh dunia menjadi milikmu, tapi kamu akan kehilangan nyawamu. Nyawa kita, hidup kita lebih penting di hadapan Tuhan daripada segala sesuatu yang kita kumpulkan. Akhirnya semua yang kita cari, kita kumpul, kita rebut di dunia ini, satu waktu kita akan tinggalkan. Untuk apa? Orang sekaya apapun, tetap suatu kali waktu dia mati, dia nak bawa DP kekayaan. Betul tak? Sekaya apapun, tetap mau pi kubur, tolak di gereja jasa. Betul? Tetap bagaimana kayanya, berhektar-hektar DP tanah, bermiliar-miliar DP uang, tetap datang di kubur, DP kubur cuma 1x2. Ya boleh tambah besar sedikit. Biar berapa besar, biarlah dia punya pesawat pribadi, tetap pergi kubur, tolak pakai kereta jenazah. Mari kita sadar, hidup ini lebih penting daripada hasrat kita untuk merebut seluruh dunia. Ayat 27, sedikit lagi akan selesai. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menarik ini. Waktu Yesus datang pertama, dia diiringi oleh murid-muridnya yang miskin, yang hina, yang belum berdampak. Tapi nanti dia datang kedua, dia bilang diiringi malaikat-malaikat. Tapi sekaligus dia mau bilang, kita akan datang lagi. Cepat atau lambat Yesus akan datang lagi. Tidak peduli berapa umur kita, tidak peduli berapa lama kita tinggal di dunia ini, yang penting adalah apakah kita sudah siap menjemput, menerima kedatangan Kristus kembali. Sebab dia bilang, anak manusia akan datang kembali. Dan waktu dia datang, dia akan memberi upah kepada semua orang berdasarkan perbuatannya. Hati-hati membaca ini, jangan kira perbuatan kita yang menentukan kita masuk surga. Enggak, iman saja. Tetapi kemudian ini mengajar kita bahwa mari kita jangan berhenti percaya, jangan berhenti setia, jangan berhenti berjuang dengan benar, jangan berhenti taat, jangan berhenti berbuat kebaikan. Benih-benih baik yang kita tabur hari ini mungkin belum bertumbuh, mungkin belum kelihatan hasilnya. Tapi kita ulang, percayalah, benih baik yang kita tabur hari ini suatu saat akan bertumbuh sekalipun mungkin lama. Maka jangan bilang capek kita berbuat baik, capek selama ini kita jujur tidak dapat apa-apa, kita sok taat tidak pernah apa-apa, sementara orang sana tidak jujur, tidak taat, justru dia makin kaya, makin maju. Jangan.
Amsal bilang, jangan iri kepada orang yang melakukan kejahatan. Jangan meniru kehidupan yang jahat. Dan jangan ikut jalannya yang salah. Kamu tetap taat, tetap setia, tetap hidup suci, tetap hidup kudus. Tetap beriman kepada Yesus Kristus. Tetap mempertahankan hidup benar. Mungkin orang belum dapat apa-apa hari ini. Tapi Yesus bilang, waktu aku akan datang kembali, aku akan memberi upah. Maka percayalah, kesetiaan kita tidak sia-sia. Amin. Kesungguh-sungguhan kita mengikut Tuhan akhirnya akan mendapat upah. Menderita dulu, ingat DP prinsip, menderita dulu baru dipermuliakan. Salib dulu baru mahkota, mati dulu baru bangkit. Terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini bisa berarti dua. Satu, bisa berarti yang bersifat sementara. Yesus bilang, bisa berarti itu hanya sebatas murid-murid yang 12 orang. Yesus bilang, di antara yang hadir di sini, mungkin menunjuk kepada 12 orang, ada yang belum mati sebelum aku datang sebagai raja. Kapan itu? Bisa jadi begini. Maksudnya yang pertama adalah, waktu Yesus dipermuliakan sebagai raja, ada DP murid yang somati, ada yang belum. Kapan Yesus menjadi raja? Kapan Yesus naik tahta menjadi raja? Setelah dia mati, hari ketiga dia bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Kenaikan Yesus ke sorga bukan sekedar dia kembali ke sorga. Tapi kenaikan itu harus dipahami sebagai ascension. Yesus naik tahta. Maka naik ke sorga itu bukan sekedar dari bumi kembali ke sorga. Kalau Yesus sekedar kembali ke sorga, wajar, memang dia dari sana. Tapi hari kenaikan itu, mari orang mesti pahami, hari kenaikan Tuhan Yesus maksudnya, hari itu Yesus naik tahta menjadi raja, memerintah di sorga dan di bumi. Sewaktu itu terjadi, ada satu murid yang somati. Siapa dia? Yudas. Maka berarti betul terjawab. Atau ini berbicara menyangkut kekekalan. Di dalam 1 Tesalonika, Paulus bilang, waktu Yesus datang kembali untuk dalam kemuliaannya, sangat mungkin ada yang waktu itu sudah mati, ada yang waktu itu masih hidup. Orang gak tahu kapan Yesus mau datang. Tapi kalau dia datang sebentar malam, berarti ada yang somati, ada yang masih hidup. Tapi percayalah, dia akan datang kembali dan semua kita baru sadar apa upah yang disediakan Tuhan bagi kita. Tapi percayalah, kita ulang kalimat tadi. Orang-orang yang setia, orang-orang yang tetap beriman, orang-orang yang tetap hidup taat, orang-orang yang bahkan berani mengalami kesulitan, penderitaan, pergumulan yang hebat sebagai resiko karena iman. Percayalah, suatu saat mereka akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Amin.